Mandi, mandi, mandi. Dek, harganya AKP. Palsu itu. Palsu ini. Semua sumpah. Uang palsu ternyata memang sudah beredar di mana-mana, jadi kita perlu waspada karena sudah makin marak. Kemarin Pekalongan, sekarang kita. Pada hari Selasa 19 Februari 2019 itu ada informasi bahwa sebelumnya uang palsu itu sudah pernah dibelanjakan oleh TSKS ya, di pasar pagi sebelum tanggal 19. Jadi sebelum hari Selasa itu dia sudah ada belanja di pasar pagi. Nah, penjual itu curiga kalau ini adalah uang palsu. Ketika diketahui uang palsu, ternyata yang bersangkutan itu sering belanja di daerah pasar pagi. Kemudian diinformasikan kepada petugas Reskrim bahwa ada TSK pengedar uang palsu, ditangkap, kemudian digeledah. Ternyata kepadanya terdapat barang bukti 16 lembar uang seratusan, uang palsu seratusan ini ya. Jadi 16 lembar, hampir mirip ya. Itu uangnya dari mana, Bu? Ya, uangnya ini setelah kemudian dilakukan titik pengembangan, ternyata didapat dari TSKS juga. Nah, itu TSKS ini dari Magelang. Dari Magelang. SN dan SK gitu ya. SN itu yang mengedarkan di sini. SK itu yang asal dari uang ini. Jadi uang sejumlah 5.500.000 ditukar dengan 10 juta uang palsu. Sudah diedarkan masih di wilayah Tegal itu? Iya, sudah diedarkan, sehingga sisanya... Berapa lama diedarkan di Tegal? Nah, ini sudah kita untuk waktunya sekitar 2 bulan. Ya, sudah 2 bulan beredar, kemudian yang ada di dia terdapat 16 lembar. Kalau 10 juta berarti ya sudah 8 juta sekian sudah beredar. Mungkin tidak hanya di pasar pagi, tapi ada di beberapa tempat lain. Nanti kita lakukan pengembangan. Apakah ini kali itu lama itu nanti kita lakukan pengembangan. Karena di beberapa tempat, seperti Pekalongan Kota kemarin, Pekalongan Kabupaten kemarin kan sudah ada juga ditangkap uang palsu peredarannya. Ancaman hukumannya? 10 tahun. Ya, jadi ancaman hukuman untuk peredaran uang palsu 10 tahun. Pasalnya? Pasalnya 36 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011. Jembreng bahasa Indonesia-nya? Jereng, di jereng. Di jereng, di gelar. Di gelar. Agak tebal. Agak tebal.